Aduh, kalau nggak nengok horoskop, nengok apa lagi nih kita enak ya, Kak? Ini apa? Nengok apa nih? Sip, sudah kekunci semua. Video. Akhirnya aku bisa ngekuyang dengan malam ini tanpa was-was takut digerebek keluarga. Oke, waktunya baca mantra. Sing, bereng, bentem, kentut. Baca mantra. Mantra deh. Ini dukun lagi nih. Dukun lagi. Naik kepalanya. Makan ternak keluarga. Ini hantu ya, gitu. Hantu ya, terbang-terbang dia nih. Tapi kayak gini-gini katanya gak boleh loh. Gak boleh maksudnya? Hantu-hantu gini. Iya, ini hantu apa bukan? Hantu nih. Hantu bisa ini. Hantu nih, kepalanya ya hantu, badannya? Ya, badannya kepalanya manusia kan? Badannya kepalanya manusia. Campur-campur ya. Juga sih, enggak Sat, kira-kira yang kayak gini harus dipercaya gak, Sat? Ya. Harus dipercaya lagi. Bisa dipercaya gak, Sat, maksudnya? Ya, di satu sisi kadang karena ini kan dia berkaitan dengan perkara yang gaib dia sebetulnya kan, ranah gaib. Iya juga sih, Sat. Berarti boleh dipercaya ranah sih. Gaib itu sebetulnya harusnya ada dalilnya. Dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Itu bisa dipercaya, berarti. Kalau kata orang itu yang dijumpai itu setan ataupun jin, enggak betul kan gitu. Iya. Karena yang dia apa itu sebetulnya ada perubahan wujud. Karena kalau bentuk jin ataupun setan yang aslinya itu enggak bisa kita lihat. Oh, ya? Aslinya enggak bisa kita lihat. Enggak bisa kita lihat. Berarti ini cuma dongeng-dongengan aja, cuma perubahan wujud ya. Bentuknya aja, Sat. Dongeng atau ada macam-macam. Kalau udah aja perubahan wujud itu bisa kita lihat. Seperti yang disebutkan oleh Allah ya kan dalam Al-Qur'an, ya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, bahwasanya sesungguhnya mereka ya para setan itu melihat kita dan teman-temannya lah seperti itu. Dan kita dari sesuatu ya, dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Dari tempat yang kita tidak bisa melihat. Berarti mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka? Kita nggak bisa melihat mereka. Kayaknya nanti disebutkan para ulama ya, karena dari kisah dari sahabat juga ada yang mereka melihat jin itu, tapi nggak dalam bentuk aslinya. Ada yang mereka menyamar sebagai pencuri, ya seperti Abu Hurairah kan, penjaga harta zakat. Iya, iya. Tapi dia menangkap jin ya, setan ketika disebutkan kan. Setannya nyamar ya. Iya, menyamar sebagai orang miskin, jadi mencuri harta zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah, katakan aku orang miskin, aku memberi makan untuk anak-anakku, aku janji tidak akan kembali lagi, kemudian dilepaskan sama Abu Hurairah sampai 3 kali kan, yang ketiga kalinya dilaporkan apa? Yang ketiga kalinya baru dikasih tahu. Kasih tahu. Rupanya dikasih tahu senjata andalannya kan gitu. rahasia dia bisa dikalahkan kan seperti itu. Kasih tahu. Ini kalau kalian biar tidak diganggu oleh jin, oleh setan, maka bacalah oleh kalian ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian sebelum itu dilaporkan dulu, ya, dilaporkan ke Nabi. Yang pertama tadi nggak akan kembali lagi, baru dilaporkan ke Nabi. Nabi mengatakan dia itu seorang pendusta, maka besok dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu sampai 3 kali. Jin itu? Jin setan itu. Setan itu. Nah, baru yang ketiga kalinya baru disampaikan lagi kan bahwasanya yang pencuri itu jin itu mengajarkan kepadaku kalau agar tidak diganggu oleh jin maka bacalah ayat kursi. Itu maka kita iblis kan, Sat? Ya? Kan ada juga iblis juga bilang gitu ya. Jin setan. Setan ya. Oh, setan ada. Setan. Maka kemudian Nabi mengatakan ini benar, apa yang dikatakan itu benar bahwasanya setan tidak akan mengganggu orang yang membaca ayat kursi. Oh, seperti itu. Tapi dia seorang pendusta. Pendusta. Iya, yang pendusta pun kadang ya ada ngomong betul ya. Iya, ada yang betul gitu. Juga. Ya, tapi yang kebanyakan ya kalau yang namanya pendusta ya pendusta. Udah mendapat ya, cap pendusta, iya, berarti dia udah 99% dusta semua perkataan, cuma 1% aja. Yang 1% ini kan, yang 1% ini sulit kita percaya. Yang 1% ini pun kayak kita bilang nyontek. Ya berkaitan juga dengan apa tadi? Perubahan wujud itu setiap jin, tiap setan tuh tiap-tiap tempat berbeda-beda. Tergantung sursurannya. Sursurannya. Kalau di daerah Jawa mungkin yang terkenal itu Nyiroro Kidul tuh. Nyiroro Kidul masuk, kemudian apa lagi? Gendruwo masuk, ya kan? Yang di Jawa ini ya, kita cerita di Jawa dulu. Sindirbolong enggak ya? Sindirbolong masuk. Nanti kita lari ke Kuntilanak pun di apa? Kalau tuyul, apa? Pocong. Setan apa? Setan-setan di Sumatera Barat. Di Jawa ini rata-rata dia miskin sebenarnya. Miskin. Kenapa? Ini. Ya nanti ada super ngesot lagi. Ada kuntilanak kan? Iya lah bang, miskin-miskin bajunya, semua. Bajunya itu aja dia enggak ganti-ganti kuntilanak. Pocong mungkin rata-rata. Pemberian namanya dari siapa sih?
ngasih-ngasih masyarakat lah dari kita sendiri kan. Tapi gitu. Kalau kita, makanya kita kan masih di nama-nama apa hantu di Pulau Jawa aja. Kalau kita lihat di luar negeri kok kayak elegan-elegan kali, Sat. Nanti lari ke Sumatera Barat udah beda lagi. Nanti beda ada lagi. Situ nanti ada Palasik, ada kuyang. Itu hampir-hampir serupa sebenarnya kuyang sama Palasik. Nanti lari ke mana? Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nanti di situ yang terkenalnya Begu Ganjangnya. Babi ngepet. Apa itu Begu Ganjang? Babi ngepet di daerah Jawa juga. Babi ngepet. Ganjang ini setan juga ya, Sat? Setan juga. Begu Ganjang ini dia serupa, sebenarnya serupa dengan genderuwo, cuman ya kalau Begu Ganjang ini kan lebih besar. Berarti kalau tiwul lah, tiwul. Tiwul makanan itu. Tuyul. Berarti pada dasarnya ini hanya orang ininya apa ya, nyamar ya, sesuai apa nyamar. Yang sesuai apa yang pasarnya di situ. Gitu. Iya, ini di, pasarnya disebutkan, ini disebutkan oleh para ulama. Tapi kan pocong. Kan ada hadis juga kan, Sat? Ada hadisnya yang ada yang satu sahabat itu beliau mau ngecek apa namanya drum ya, drum atau apa namanya guci, guci rupanya ada yang nyuri gitu, jadi diceknya ternyata ada jin setan gitu. Itu, ya. Setan itu, ada itulah dia, dah nggak bentuk aslinya, kalau bentuk paling cantik katanya saya. Iya, kalau bentuk aslinya wallahualam bagaimana wallahualamnya, karena tiap daerah saya katakan berbeda-beda dia. Nah, itu masih di Indonesia aja udah banyak, makanya di Indonesia ini terkenal dia dengan apa namanya, negara seribu hantu, apa seribu hantu. Negara seribu hantu. Oh, iya. Apa-apa ya, aja. Ya daerah beda-beda ya kan. Di daerah ada aja hantunya. Namanya. Nenek lampir. Ke daerah luar negeri udah beda-beda lagi. Nanti yang di Cina terkenal dengan vampirnya. Vampir lompat-lompat. Di Amerika terkenal dengan Draculanya kan gitu. Nanti kalau di ini betul-betul bisa ngelukain kayak di film-film enggak, Sat? Ya. Bisa aja mereka melukai. Namanya mereka sudah berubah wujud. Nah, makanya untuk mengapanya bisa saat melukai saat bisa ngejar itu kalau dia mereka berubah wujud itu hanya sebentar aja, nggak bisa lama seperti ketika perang Badar mereka cuma bentar aja, paling cuma setengah jam itu ngejar ya capek juga setengah jam atau agak serem nih saat. Jadi kalau kita takut gimana saat ya itu boleh, dia saat. Makanya kan? Jangan sampai nonton yang kayak gitu biar nggak takut. Nah, kalau kita nonton yang seperti itu ya hantu-hantu gitu ya pasti membuat kita akan takut. Takut ya. Makanya harus yakin bahwasanya hanya Allah sajalah yang harus kita takuti. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mudarat. Walaupun kita aja sama-sama manusia aja, kalau Allah belum berkehendak, misalnya kita sudah di ujung nih, tapi Allah belum berkehendak ya nanti akan tiba-tiba ada yang datang yang lain. Iya, benar juga. Apalagi yang berkaitan dengan jin. Setan. Semuanya kan Allah yang ngatur saja. Kasih senjatanya sama Rasul kan. Senjatanya kalau jumpa setan, baca ini. Baca. Baca yang disebutkan. Setannya tadi udah ngakui kan senjatanya dia akan kalah. Tapi ketika bacanya harus yakin. Jangan main-main. Kayak Rasulullah mencekik apa, Sat? Mencekik jin ifrit ketika sholat. Ya ada. Jadi gini gak, Sat, kan ada kan orang-orang yang benar-benar satu kayak ana sih saya belum tahu ya, mungkin penjelasan antum bisa dari pencerahan lah itu. Jadi kan ada nih orang-orang yang betul-betul apa tuh, mana ada hantu itu. Mana ada hantu yang percaya gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak mana nih, Sat? Kita percaya atau enggak nih, Sat? Ya kalau untuk itunya kan hantu ini masuk ke ranah jin. Jin. Jadi jin ini dia berubah wujud menjadi hantu. Hantu ini dia cabang-cabangnya itu tadi. Kayak ilmu warisan itu. Ada cabang-cabangnya. Hantu ini cabang-cabangnya seperti ini. Jadi hantu ini sebenarnya di Pulau Jawa nanti hantunya seperti ini, di Sumatera Barat hantunya seperti ini, Sumatera Utara hantu seperti ini. Jadi percaya waktu ada hantu. Jadi hantu ini sebenarnya jin. Iya, penjelmaan bukan manusia. Penjelmaan dari awalnya jin. Awalnya tadi kan masih bingung, hantu ada enggak ada. Bukan manusia mati. Oh gitu. Si pulan hidup lagi. Iya kan? Ada arwah gentayangan. Sinun apa? Pocong itu. Pocong itu. Sinun. Yang warna pink itu bukan? Bukan. Itu bukan pocong. Iya, pocong. Jadi gini, Sat.
dia udah tahu lah saat berarti kan udah terbantal ini ibaratnya ya jin itu bisa nyerupain hantu-hantu yang kita sebutkan tadi. Nah kalau misalnya kita di TV nih kan kalau jumpa hantu pasti kelarian cepir-cepir. Nah kalau kita misalnya jumpa-jumpa kayak gitu gimana? Larian cepir-cepir. Ataupun kecepirin, apa lah? Oh kecepirin, terbirit-birit. Kecepirin itu kan keluar. Nah jadi saat kalau misalnya kita jumpa kayak gitu saat, nah kenapa kita dijumpai kayak gitu? Satu lagi kita bagaimana kok jumpa kayak gitu saat? Kenapa kita jumpa sepertinya memang dia mau jumpa sama antum kayak mana kita bilang? Ya ibaratnya kan dia ada apa kita? Ya dia kan supaya kita enggak dijumpain dia lah gitu. Ya kita lakukan lah. Ya kita bilang kita lakukanlah amal-amal soleh kan seperti itu. Karena walaupun amal soleh kita sudah banyak melakukan benteng. Para iman gitu. Iya, benteng apa namanya? Zikir pagi sore. Ya kalau dia mereka mau jumpa kita tetap jumpa. Iya juga ya. Seperti Umar bin Khattab yang katanya setan itu takut sama dia kalau dia lewat. Ya ada juga dia dijumpai kan. Pas ketika jumpa pegang tonjoknya. Kita bisa gitu sih. Matanya keluar kan setan itu lari dia takutnya. Ya kalau kita berani masalahnya ketika dia nampak tiba-tiba di depan kita udah terkejut lari langsung habis itu. Padahal setelah itu ya dia menghilang gak nampak gitu. itu seperti itu. Oh, ada anak pernah lihat tuh di video, Bang. Jadi ceritanya ada ini video lah video kan. Hantu di Thailand gitu. Muncul ya tung. Rupanya yang ditakuti orang Afrika. Dipukulnya hantunya tuar bilang. Ini hantu betul atau cece? Ya cece kan film. Cece, iya. Dibilangnya, "Di Afrika enggak ada hantu," kata dia gitu. "Pergi kau," kata dia gitu. Takut hantunya kabur dia. Ya, itu jadi kalau kita jumpa hantu gitu kalau kita berani dia. Ya harus berani. Karena sebagaimana Rasul menyebutkan kalau kita jumpa sama setan ini, kalau kita takut, maka dia akan semakin besar. Kemudian, kalau kita berani, kemudian kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun a'udzubikalimatillahi tammah, itu kan sampai akhir, maka mereka akan kembali menjadi kecil. Sesimpelnya ta'awuz aja bisa? Ta'awuz aja bisa. Masalahnya simple kita ya, udah ketakutan dulu kan. Sama kayak kita ngomong depan panggung dulu ya. Kayak gitu kan. Udah duluan. Apa yang... Gak bisa lagi ngucap. Cuma ibaratnya adalah nih bekal saat ya. Kalau misalnya Ana jumpa. Iya. Tau. Kalau ayat kursi. Misalnya Ana jumpa pula. Jumpa. Takut. Jangan takut. Kan dari kasih tau. Setannya kan tadi kecil. Apalagi kalau ada suaranya, tiba-tiba ada suara gerusak-gerusuk. Jangan takut, periksa Ustadz, dulu. Ustadz ini kan jago rukiah. Udah sering lah dia rukiah-rukiah orang yang rusak-rusak depan. Kayak mana rasanya, Sat? Ngomong sama jin itu. Ya biasa, ya ngomong kayak ngomong sama antem gini. Ya ngomong macam kita, Jin. Ngomong kayak kawan. Ya, ngomong kayak kawannya ini biasa aja lah. Bukan kayak musuh, Sat. Batin tuh, Sat. Kalau jumpa belum pernah, Sat? Ya? Jumpa belum pernah? Alhamdulillah belum pernah kalau jumpa. Anda tapi kalau dengar belum pernah. Anda juga di sini mereka nggak pernah. Di, apa salam dewi pernah kemarin tuh dengar kan ada suara. Isu-isu ya? Enggak, saya sendiri kan. Ada malam-malam dengar suara kayak orang nyiram di kamar mandi kan. Jam 12 kan. Jam 12? Siapa hari pula apa? Nyiram? Hari apa nih? Lupa pula harinya. Biasanya malam Senin tuh. Oh bukan anak siapa pula lah di, apa nih main-main di kamar mandi karena kan anak tengok lah kan. Anak cek lah kamar mandi ya udah. Cek kamar mandi nggak ada orang gitu, saya tengok lah rupanya di apa gimana? Di bawah gedung itu ada orang nyiram mobil rupanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya biasa kalau kita udah takut kadang suara yang kecil jadi gitu, besar terasa besar, terasa ya. Besar. Makanya seperti disebutkan Nabi kalau kita ada seperti itu kita dengar yang aneh-aneh cari langsung di mana suaranya itu. Ada kecil kan? Saat ini saat adalah cerita-cerita Ana pun pernah sih ngalami. Kalau misalnya dia tuh bisa manggil-manggil nama kita saat. Bisa aja. Kenapa gak bisa dia manggil? Oh iya. Kadang-kadang kan ada salah-salah denger kita. Katanya kalau dipanggil jangan disauti. Gak boleh. Ya malah disautinya aja mau apa. Apa kau? Kecem kali. Pulang mana? Ribut kali. Cabut. Kita, seharusnya suara kita besar. Bisa aja mereka ya menjelma seperti itu bisa aja. Cuman, cuman mengeluarkan suaranya aja bisa aja kan. Seperti itu namanya ya suka-suka hati dia namanya. Mereka mau seperti itu, tapi ketika mereka berpindah alam ya dari alam jin, jin kan ada alam tersendiri, ada alam jin, ada alam manusia. Jin ini ada alam yang alam jin ini alam yang tidak nampak sama kita. Jadi dari mereka itu tidak nampak, ingin menampakkan diri pada kita, mereka itu
bertasakul ketika mereka berubah wujud. Hmm, itu sangat sulit. Apa, ya? Apa itu bertasakul? Tasakul ini perubahan wujudnya sangat berat dia. Ya, sangat sulit sekali ketika mereka mau merubah wujud menjadi pocong misalnya. Nampakin kita. Itu sangat sulit. Kalau sampai kalau yang dia enggak sanggup itu bisa hancur dulu. Kalau Rasulullah SAW kan beliau bilang kan la ta'lamu nama ara la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran sebenarnya. Itu kan dia melihat neraka. Melihat neraka sama kan, kan kalau apa yang melihat di atas itu apa? Yang melihat di atas itu. Wallah, dia. Jadi kalau di hadisnya dia ketika mengucapkan. Tapi beliau itu, kalau dia tahu apa nanti ketika kengerian neraka itu bagaimana neraka, maka ya. Dia mengatakan mereka kalau kalian tahu apa yang aku lihat yang seperti maka kalian akan sedikit menangis apa sedikit tertawa. Oh, melihat neraka waktu iya, di Nabi di udah apa tahu, ya, udah iya, tahu iya. Gambaran neraka itu bagaimana, gambaran surga itu kayak mana. Kalau kita kan cuma dengar informasi kita katakan. Hmm. Kalau Nabi kan nengok langsung gambarannya itu seperti di neraka, ya seperti di video lah kita bilang. Beliau sendiri lah videonya video asli, enggak video hoax. Video hoax ya. Nah, seperti itu langsung dia ke Sidratul Muntaha dikasih apa gambarannya oleh Allah kan untuk apakah penduduk neraka sudah ada atau belum. Ini kan hilaf dalam para ulama. Tapi Nabi kasih gambarannya. Nanti kalau orang yang melakukan riba seperti ini siksaannya. Oh gitulah saya. Pokoknya menampakkan ada Allah kasih ilustrasinya lah gitu. Iya, ya, kasih secara langsung. Kalau, kan disebutkan kalau kita udah nampak sesuatu kan pasti kita juga mengatakan kalau kalian tahu apa yang aku lihat pasti kalian akan takut. Ya. Kalau kita cerita orang gitu kan. Kalian udah jumpa sama orang ya. Kalau misalnya kita ada jumpa besar, kita, jadi kita nggak berani. Kan Haikal cuma tahu namanya aja, nggak belum pernah lihat orangnya. Sok-sok lah Haikal kan. Kalau Haikal jumpa orangnya, pasti akan takut sama orangnya. Karena kok belum nengok aja orangnya. Namanya aja yang kecil, ternyata badannya besar. Makanya seperti itu yang disebutkan Nabi. Kalau kalian tahu ya apa ya seperti aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangis, akan lebih takut. Nabi, pada Allah. Kalau kemungkinannya saat kalau misalnya tentang melihat tadi saat kalau misalnya ada orang yang, "Wih, aku semalam lihat hantu." Ya bisa ada aja. Bisa betul saat ya. Kan kan ada orang. Itu tadi. Hantu-hantu. Karena memang dia udah takut sehingga dia jinnya ini lebih leluasa. Setan ya. Ini akan semakin sering membuat penampakan. Berarti jin ini kan termasuk mendengar berita manusia juga kan, saat? Ya bisa. Sebenarnya yang membuat-buat berita seperti hantu-hantu, oh kuntilanak, oh pocong, oh dan tuyul dan sebagainya ini sebenarnya karena mereka sendiri ini dengarnya dari setan itu. Makanya sampai membuat ilustrasi pocong tiba-tiba jinnya pun berubah jadi pocong gitu. Kalau penamaan itu kan dari manusia sendiri. Nampak setannya ngesot-ngesot seperti suster, ini bilang ya suster ngesot. Ada setan berubah wujud menjadi seperti pocong. Pokoknya ya, dari awal lah ya saat ya. Kalau dialog ini saat ibarat ini saat kita kan berimajinasi kan. Ini udah dikapani serem mati. Jadi ibaratnya jin itu apa tuh membaca ketakutan kita baru dia menyerupainya gitu. Ibarat ini saat kita kan berimajinasi kan ini udah dikapani serem mati. Jadi ibaratnya jin itu apa tuh membaca ketakutan kita baru dia menyerupainya gitu sudah. Ya enggak juga karena kan memang sudah sebelumnya memang sudah udah ada duluan ya. Di Indonesia memang sudah terkenal yang seperti itu. Oh, apa yang laris di nanti tiba-tiba baru cerita-cerita yang lain. Cerita-cerita yang lain nah. Habis itu kabar-kabar ini kan dibuat sama manusia yang saat terakhir jinnya ngikut kabar manusia itu ya jadi busor. Seperti itu, karena memang sudah tersebar. Ya, seperti misalnya kita bilang ke anak-anak yang dia nggak pernah tahu pun kan jadi takut ya. Ada pocong gitu. Jangkorn malam nanti ada kuntilanak. Padahal dia nggak tahu kayak mana bentuk kuntilanak itu. Saya karena udah seperti itu, ya ditakut-takuti. Ya sehingga dia akan berimajinasi sendiri kemudian ditambah lagi dengan menonton video ya udahlah jadilah seperti yang dia bayangkan kan seperti itu hal yang menakutkan jadilah yang terjadi ya. Takut duluan karena sudah ditakut-takuti duluan padahal nggak tahu sebetulnya jadilah yang terjadi iya jadi tadi intinya saat kalau misalnya kita
jumpa jin itu jangan takut ya. Intinya jangan takut, harus berani. Kalau panggil Haikal, apa? Sana, cabut. Bisa, ya datanglah kita. Napa? Ada masalah apa? Nanti ngomong aja, nanti jumpa takut. Janganlah, jangan bilang takut ya kan. Harus berani. Harus seorang berani. Mukmin harus berani. Orang yang beriman kepada Allah harus berani. Makanya kadang terkejut juga kita. Gitu. Ya kalau terkejut biasalah, sama-sama manusia gini aja kadang terkejut. Iya, apalagi tiba-tiba sama, ada sama orang biasa. Sudah lingkaran hitam di ibarat matanya. Kita berani nih, berani kita nih. Abis itu ada basic silat kita dulu kan. Sabuk hitam bola. Sabuk hitam bola. Nampak nih. Wah, kita pukul gitu dah. Dia ngeras kena kan? Ya. Ya kalau kita merasakan kena gitu. Ya dia terasa sakit juga. Kalau kita merasa kena, dia terasa sakit juga. Nah, kalau misalnya enggak, kontak gitu ya. Nah, kalau misalnya dia cuman apa bayangan-bayangannya aja ya enggak terasa apa-apa ya, sama dia. Ya kalau udah seperti ya, kalau itu ya, kita bacakan dengan, aja. Dengan bacaan tadi ya dibantu oleh Allah ya kan. Heeh. Ataupun sebelum kita meninju dia kita bacakan lu tangan kita kan ayat kursi atau apa baru kita tinjukan. Ya kalau yang pertamanya kita pegang enggak kena, kemudian kita bacakan akan kena. Karena itu termasuk bismillah. Gitu. Kekuatan yang dimiliki oleh jin, oleh setan seperti itu dia. Bisa dia menembus benda-benda padat. Benda-benda padat. Makanya gimana? Jadi termasuk dia salah satu kekuatan kekuatan jin ini karena dia yang Allah kasih lah saat dia. Makanya nanti dia bisa menembus tembok. Makanya menembus benda-benda padat. Di tangan kita ini kan termasuk padat. Makanya dia bisa menembus. Makanya dia bisa memasuki kita nggak cukup organ manusia, kemudian nanti yang disebut dengan kesurupan itu ya menembus deh. Kalau kita nggak cukup ilmu dan nggak soleh, pas ketemu kita nggak fighting tembus pula nanti. Iyalah, tembus ya. Belajar nih. Kita bacakan aja. Tahu bila mana syaitan terlalu lindung kepada Allah, maka dia akan minimal nampak. Kalau nggak nampak dia kalau nggak dia nanti minimal lari lah kita ngomong kita juga. Pasti lari. Cabut lah dia. Iya kayak nggak perlu fighting lah. Kayak Umar bin Khattab kabarnya aja. Nyeket tadi siapa nyeket saat? Ya nyekek aja Rasulullah. Cekek pas sholat kan ganggu-ganggu dia kan. Berarti Rasulullah berani ya kan? Jil apa air liurnya itu mengalir. Mau digantung tapi tapi karena bukan ingat, apa namanya, ingat Nabi Sulaiman ya. Perjanjian berarti kan Rasulullah bisa kita bilang dia pernah mengapaikan jin itu saat dia. Ya pernah. Mendakwahi jin aja. Iya termasuk orang soleh ya kan. Manusia tersoleh di dunia. Tersoleh di dunia. Zikir paginya sudah enggak terlakukan lagi dalam keadaan tidur pun berzikir. Mana tembus yang kecekek lah kan. Masih dijumpai sama jin ya, apalagi kita. Iya, masih juga apalagi kita. Kayak kalau orang sering nampak jin ya udah biasa ya lah. Orang Rasulullah yang soleh. Pernah kan. Oh, jadi kan kadang apalagi orang-orang yang suka bermaksiat ya. Iya, jauh lah kayak itulah kayak yang tidak normal itu. Orang-orang tidak normal. Ya dibohong ya kan. Sangat ya. Udah nanti berbanyak lagi saat baca Quran biar soleh. Iya, baca Quran, baca kisah sahabat. Biar soleh. Abis itu kan gitu kan jin juga mikir jumpa sama kita. Ini si Rik ini berbahaya ini. Jumpa dibacakannya. Pulang kita sekali, udah sekali jumpa dia yang takut, ini kedua kalinya gak berani lagi biasanya. Tapi kalau pertama kali jumpa kita udah takut, ya senang lah. Sama kayak kita ganggu anak-anak kan. Dia nangis, dia kita gangguin. Nangis dia kita ganggu, pasti kita suka ganggu. Makanya lagi. Makanya ada aja orang yang ibaratnya, dia ceritanya semalam jumpa, besoknya 2 hari lagi, jumpa lagi ya. Seminggu lagi jumpa, dia aja jumpa, gak pernah jumpa. Makanya orang yang dia sering nampak jin, itu bukan berarti karena terkena gangguan jin, enggak. Ya memang itu termasuk gangguan jin kan gitu, tapi memang jinnya suka mengganggu, jin karena dia takut. Tapi kalau dia berani, ya walaupun dia nampak walaupun ada nanti tercium bau-bau apa aja kalau kita berani terus, tapi ya, kalau yang dia udah lama biasa butuh proses lah untuk mengusir jinnya itu kan ya, mengusir jinnya dari rumah ya butuh proses lah ya, kita buat tidak nyaman jin. Seseorang yang dia udah betah di rumah kita tiba-tiba kita usir pastinya dia akan bolak-balik jin itu tingkatannya saatnya mungkin ya tingkat-tingkat kekuatan dia kopral gitu. Iya kalau untuk tingkatan kekuatan berbeda-beda. Makanya semakin syirik jin itu semakin kuat, kuat dia. Ya itu tentunya ya kekuatan tetap dari Allah kan. Dari itu. Allah. Tapi kan udah ada aturan-aturannya kan, kalau nanti melawan ini ya sama seperti manusia kan. Dia semakin syirik yang dia lakukan, maka dia akan semakin
kuat. Oh, ilmunya akan semakin hebat. Jam terbang gitu. Jam terbang. Jet lag. Ya, seperti itulah. Jadi jangan pernah takut seru lagi. Seru nih kalau Anda bisa bicara gini, seru nih. Jangan pernah takut lagi dengan setan. Dengan setan ya. Ingat kalau dipanggil penampakan, gimana? Penampakan. Kalau dipanggil. Aika. Berani kau. Atau a'udzu billahi minasyaitan rajim. Iya. Bacakan aja. Siap. Dan ludah ke kiri saja. Tawakal ya. Kalau memang mati ya, harus mati berjumpa dengan setan, matilah situ. Karena jumpa manusia pun kalau memang waktunya enggak mati, enggak mati ya enggak mati gitu. Sama juga ketika jumpa setan, ya udah. Tawakal aja. Risiko terbesarnya itu mati saja. Bila risiko enggak juga, tergantung lah. yang namanya mati tergantung. Kan Allah yang ngatur. Oh iya, dokter. Okay. Bukan risiko lah. Kalau rumah sakit waktunya mati juga. Iya mati juga. Mau penyakit dia ada hampir sekarat. Penyakit kronis pun kalau misalnya Allah selamatkan, Allah selamatkan. Belum waktunya mati ya sia juga. Karena semuanya udah diatur oleh Allah. Ya mungkin sama seperti mungkin satu kisah lagi. Kisah tentang seorang itu rezekinya itu sudah diatur oleh Allah. Ya satu kisah. Jadi ada orang dia. Pleset dia di sumur, rezekinya itu cuman satu gelas air susu lagi yang belum diminum dia. Oh iya. Mungkin pernah dengar kan? Oh iya. Dia pleset di sumur, masuk, rupanya ada yang menolong baru. Habis itu diminumnya susu. Iya, dikasih minum susu kan. Baru terkejut perusahaan. Diminumnya susu, baru dipraktekannya. Kayak mana kok bisa jatuh ke sumur ini? Ya, baru dipraktekannya, lagi. Baru jatuh lagi ke sumur, dia mati. Berarti matinya padahal, karena... cara jatuhnya Allah. Juga sama seperti sebelumnya. Tapi memang rezekinya itu tinggal segelas air susu itu. Ketika berarti ya mati gitu juga karena ada masih rezeki dia gitu. Ya, masih ada itu kalau kita bilang mati konyol enggak, Sat? Ya? Qadarullahnya mati konyol enggak, Sat? Ya mungkin qadarullah. Cuma kan kalau ya, kalau dibilang mati konyol atau enggak ya gimana tuh dalam Islam kayaknya enggak ada mati konyol. Enggak ada kan mati konyol enggak, Sat? Yang ada kan Khutbah Khatimah, Khutbah Khatimah ya. Khutbah Khatimah dua itu mati konyol intinya hikmah itu termasuk Khutbah Khatimah, Khutbah Khatimah. Ya Allah, Allah. Oke lah. Hanya Allah yang tahu kan, Dok. Allah yang tahu. Ya, oke lah. Ini semuanya sudah tentukan Allah. Tapi jangan pernah lagi takut sama hantu, sama setan, sama kuntilanak. Cabang-cabang dari hantu tadi kan sudah kita jelaskan. Iya betul ya Allah. Ada kuntilanak, ada genderuwo, yang tuh pesugihan biasa tuyul ataupun babi ngepet untuk pesugihan. Palasi ini dia biasa untuk ilmu kebal. Karena palasi ini dia membunuh orang. Tapi kalau dia tuyul kan ngambil orang apa dia? Ngambil duit. Nah, biasa kalau yang dia palasik ataupun apa tadi kuyang itu kan dia makan ternak. Ada yang makan ternak, ada dia makan pokoknya bayi. Dia membunuh orang karena tujuannya untuk kekuatan. Tapi kalau dia yang dia untuk pesugihan ya itulah tuyul ataupun babi ngepet, ada lagi ayam ngepet macam-macam. Yalah makan kita aduh ya Allah. Terima kasih, Ustaz.